السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن sedikit pengumuman tambahan. Diminta kerjasama kepada jemaah yang belum berkesempatan untuk menunaikan solat Jumaat pada minggu ini, yang sedang menunggu di pagar masjid agar tidak solat di pagar kerana tuan-tuan yang berada di sana telah terputus saf dengan jemaah di dalam dan solat di sana tidak sah. Ulang sekali lagi kepada jemaah yang belum berkesempatan untuk menunaikan solat Jumaat agar tidak solat di pagar masjid kerana tuan-tuan telah terputus saf dengan jemaah di dalam dan solat seperti tidak sah. الحمد لله القائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah yang akan disampaikan pada hari ini yang bertajuk Jangan Lalai Buang Keibuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini genap seminggu semua masjid surau Jumaat dan surau di seluruh Islam dibuka semula. Alhamdulillah salat Jumaat dan salat fardu lima waktu telah dibenarkan dengan ketetapan-ketetapan tertentu atau prosedur konsisten dan SOP. Umat Islam juga telah berpeluang mengibarahkan kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majlis ilmu. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang disebutkan dalam ayat 18 surah At-Taubah yang bermaksud hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun dalam nikmat pengibaran tersebut, jangan sesekali kita lalai walau sesaat, kerana wabak COVID-19 belum lagi berakhir. Tambahan pula kita masih dalam fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan PKP. Ingatlah, kelalaian kita termasuk ego, sikap mengambil mudah dan memiliki ketetapan yang dibuat bakal mengundang mudah. Hadirin jemaah sekalian, Islam mengajar umat agar sentiasa berwaspada dan tidak lalai. Orang yang lalai dengan dunia sehingga tidak beramal saleh adalah orang yang rugi dan menyesal pada hari akhirat. Lalai juga adalah punca dan sebab kerugian di dunia yang boleh mengancam keselamatan dan kehidupan manusia. Jika seorang pelajar lalai ketika menuntut ilmu, gagal padanya. Jika seseorang pemandu lalai ketika memandu, maut padanya. Maka lalainya kita daripada mematuhi SOP, walaupun ketika mengibarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyebabkan kita terdedah pada ancaman nyawa kita sendiri dan kesihatan. Dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 ini, setelah mengambil kira pandangan pakar dalam bidang perubatan, para ulama dan pihak ulil amri telah menetapkan hukum tertentu dan panduan SOP buat seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadat solat berjemaah di masjid dan di surau. Penjarakan sosial, memakai pelitup mulut dan hidung, menggunakan sejadah sendiri, tidak bersalaman dan sebagainya. Tidak lain adalah bertujuan untuk menjaga nyawa dan mengelakkan kemudaratan. Ini adalah pertimbangan ad-darar yuzal, iaitulah mudarat itu mesti dihilangkan, adalah sakit yang berbahaya. Hadirin yang berhormat Allah sekalian, malangnya masih terdapat segelintir dalam kalangan kita yang menyamai ringan, bahkan memandang sinis akan segala peraturan dan sosial ini. Masih ada yang bersikap sambil lewa dan lalai tanpa sebarang dalil dan hujah yang disandarkan. Mereka mengatakan kami lebih takutkan Allah berbanding COVID-19. Hakikatnya mereka lah yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah dengan takwa hakiki akan sentiasa mengikut petunjuk syarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menjerumuskan diri ke dalam bahaya kebinasaan. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 125, bagaimana ayat dalam kalimah khutbah bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan, dan baliklah dan baikilah perbuatan kamu, kerana sesungguhnya
mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Rasulullah SAW mengajar kita agar lari daripada wabak penyakit berjangkit. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wafirra min al-majnun kama tafirru min al-asad." Yang bermaksud, dan larilah daripada penyakit kusta yang berjangkit seperti mana kamu lari dari singa. Di samping itu, Rasulullah SAW juga tidak bersalaman dengan seseorang lelaki ketika berbaiat untuk mengelakkan penyakit dan mudarat menjangkitinya. Diriwayatkan daripada Amr bin Asy-Syarif daripada bapanya, "Kana fi waqtin saqifin rajul majdum fa arsala ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna qad bayyanaka fa'jir." Adalah dalam dalam sesaqif yang akan berbaiat terdapat seorang lelaki yang ada penyakit kusta. Rasulullah SAW memutuskan seseorang bertemu dengannya dan berkata, "Sesungguhnya kami telah menerima baiat kamu, kerana itu kamu boleh berada pulang." Inilah panduan syarak dalam pedoman Quran dan Sunnah. Maka orang yang mematuhi SOP lah yang sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apabila seseorang sengaja lalai dengan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ini berarti dia tidak takut kepada Allah, bahkan sengaja telah membedakan diri dan orang lain kepada kemudaratan. Para tetamu Allah sekalian, dengan keimanan kita kepada qada dan qadar, ia langsung tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Malah kita diperintahkan agar sentiasa segera bertaubat apabila ditimpa dengan suatu penyakit. Dengan izin Allah yang Maha Berkehendak, Dialah yang Maha Menyembuhkan. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah anzal ad-daa'a wad-dawa wa ja'ala likulli daa'in dawaa'a fatadaawaw wa la tadaawaw biharam." Maksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan penyakit dan ubat, dan Dia menjadikan setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka berubatlah dan janganlah berubat dengan perkara yang haram. Oleh kerana dan vaksin penawar yang boleh menghalang penyakitannya, maka segala peraturan dan SOP lah vaksin dan ubatnya yang terbaik untuk sini. Kita sangat bersyukur kerana dengan izin Allah, negara kita sangat bertuah jika berbanding dengan negara-negara yang lain. Di saat kes positif di negara kita menurun, namun ia meningkat secara mendadak di negara lain, bahkan sangat menurunkan dengan jumlah kematian yang tinggi. Kesyukuran ini menuntut kita untuk terus berwaspada, tidak lagi tidak sombong dan ego bagi mengelakkan tercetusnya gelombang baru yang dikaitkan dengan institusi agama seperti masjid dan surau. Atas dasar inilah pihak ulama menetapkan SOP tertentu dalam memberi kebenaran dan keizinan agar masjid-masjid, surau kebenaran Jumaat dan juga surau dibuka semula. Kapasiti masjid dan surau kebenaran jemaah pastinya terhad untuk menampung jemaah yang ramai. Berikutan peraturan dan SOP yang ditetapkan. Hanya yang mendaftar dan mendapatkan kehadiran dikira wajib menunaikan solat jemaah. Selainnya adalah dikira terharap terhalang dengan kemudaran dan tidak wajib menunaikan solat jemaah. Mereka dibenarkan oleh syarak untuk menggantikan solat Jumaat dengan solat zuhur. Bagi yang ingin melaksanakan solat zuhur di surau pula, maka hendaklah menunggu selepas 30 minit untuk memberi laluan khutbah Jumaat di masjid berdekatan selesai terlebih dahulu. Hadirin Jumaat sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam konsentrasi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan berselindung. Persatuan umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul umat. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan dunia. Namun umat Islam adalah terus bersatu dalam fikiran dan kefahaman ikut garis rentas kalimah la ilaha illallah. Prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Hadis, prinsip
prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Begitu juga halnya umat Islam perlu bersama dan bersatu menghadapi pandemi COVID-19 yang masih tidak menentu pada masa ini. Justru pegawai dan ahli yang kuasa masjid yang diberi amanah melaksanakan pemeriksaan penguatkuasaan SOP di masjid dan di surau masing-masing amat memerlukan sokongan padu daripada jemaah sekalian dan masyarakat seluruhnya. Dengan kesatuan sikap dan sifat memahami peranan masing-masing, bersatu dalam memahami ketetapan, berdisiplin, sabar, tabah, berikhtiar dalam kehidupan masing-masing bagi memutuskan sama sekali rantaian penularan COVID-19. Mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Pertama, Islam wajib mengikuti panduan syarak dan patuh kepada keputusan Ulil Amri dalam perkara kebaikan dan bukan maksiat. Umat Islam mesti mengelakkan semua bentuk kebinasaan dan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Tiga, umat Islam hendaklah terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala termasuk dalam nazilah agar wabak COVID-19 segera diangkat dan jangan sesekali lalai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون جهل من القول بالغلو والأصال ولا تكن من الغافلين. والمقصود لازمتنا serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya dan dengan tidak perlu menyalakan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.
dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai bencana dan penyakit seperti COVID-19 ini. Allahumma ya irfa'il bala, irfa'inna hadal wabal wal bala, wal marad wal syadad wal mihan, lufika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa bil ijabati jadid, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasana fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم. ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.